بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خط الإيمان kita sambung majlis ta'lim kita kata penulis kitab kita ni ikhwan, di antara tarbiyah yang kita boleh ambil dalam bulan Ramadan iaitu kita mengajak kepada masyarakat dalam bulan Ramadan menjelaskan tiga hal yang berbahaya yang harus dijauhi. Ada tiga perkara dia kata sangat berbahaya dan dia ada kaitan dengan puasa dan kita boleh terangkan kepada masyarakat. Ada tiga hal yang sering kali dilakukan oleh masyarakat pada bulan Ramadan. Padahal ketiga hal ini mengandung banyak mudarat. Pertama, banyak begadang yang tidak bermanfaat. Bergadang ni tak tidur malam. Dalam hadis Nabi kata samar. Dia sembang sampai tak tidur. Termasuk perkara yang perlu diperingatkan kepada masyarakat adalah kerosakan akibat banyak tidak tidur yang tidak ada manfaat. Sesungguhnya ketika Ramadan, kebanyakan orang di sekitar kita menghabiskan waktu-waktu malam di depan televisi. Di tempat-tempat hiburan, di teras-teras rumah, di pinggir-pinggir jalan dan di pasar-pasar mall. Mereka mensia-siakan waktu mereka yang sangat berharga. Ialah dekat kita. Kadang-kadang bulan puasa ni bulan apa ya kawan? Bulan nak tambah pendapatan. Orang berniaga kan pasar apa? Pasal Ramadan, itu kadang-kadang adalah rezeki untuk mereka. Tak salah. Tetapi sampai buat benda tu saja, langsung tak tengok pada kelebihan Ramadan, rasanya itu tindakan yang kurang tepat. Kita keluar pergi beli makan di pasal Ramadan pun tak salah. Bulan puasa pun kita kerja lagu biasa, Isnin sampai Jumaat kerja. Kadang-kadang balik, tak larat. Kita kata kat mem kita, masaklah. Dia pun kerja macam kita, tak larat. Bila tak larat ni, ikhwan, garam dengan gula tak kenai. Tengok macam serupa. Duk rasa baling garam, rupanya baling gula. Awak kari ni manis, silap. Jadi semua itu boleh jadi masalah. Kita pergi pasar Ramadan, kita pergi beli. Kadang-kadang hari Sabtu, hari Minggu, kita rasa nak makan luar. Kita nak pergi beli, nak rehat lah sehari, nak pergi beli. Pun tak salah. So, orang yang berniaga ni, ikhwan, dia kena meniaga dalam bulan apa pun kena satu apa dia ikhwan, jual barang betul. Jangan jual barang tiruan. Kalau kita jual sayur kangkung, jangan jual batang kangkung. Kita minta kangkung RM3, duk keluar mah batang kangkung. Janganlah. Jual sayur, tak apa, cas atas nama sayur, orang tak marah. Jual betul, kita jual ayam. Macam-macam ayak orang duk jual kan, ayak temikai. Kadang-kadang tak ada temikai, ayak semangka. Kadang-kadang tak ada temikai, semangka tak ada, labu Cina. Kita minta ayak labu Cina, betul? Labu Cina. Apa? Timun Cina. Boleh, Kelantan yang buat tak tahu. Silap. Apa Cina? Timun Cina. Bila kita makan, duk rasa ayam gula. Yang kata rasa temikai tu tak keluar. Dia hirih ke, dia blend pun tak tahu temikai tu ke, dia potong-potong lepas secubit lagu tu aja. Duk rasa ni manis gula. Ayam lengkong. Tahu ayam lengkong? Cincau. Sini panggil cincau, tak sedap lah, lengkong. Ayam lengkong. Tahu kan? Utara punya bahasa. Agak-agak hitam tu. Agak laut. Dulu masa Pulau Pinang ada feri Jambatan Lama tu. Orang Kelantan turun. Di situ dapat jual. Dululah tak ada dah. Dia jual di keliling feri tu. Duk riau lengkong, lengkong. Orang Kelantan dia turun-turun. Dia dengar orang kata lengkong, lengkong. Dia bersilat. Sebab dia faham kata lengkong ni apa? Keliling tu. Macam kepung dia. Lengkong, lengkong. Buka, bersilat. Dia tu duk jual, dia ni duk silat seorang-seorang.
Cinca orang Penang panggil lengkong. Tak apa, biar bagi rasa lah. Lagi satu ikhwan orang jual ni apa dia? Bersih. Bersih sangat penting ikhwan. Jangan sayur tak basuh. Pasir duk ada. Ikan punya dada tu tak buang dia punya darah-darah. Insang-insang semua duk ada. Dia pakai rebut lagi tu tak keluar habis. Tak cuci, tak rendam dengan air garam. Tak lepas limau tu masuk buang hanyak-hanyak. Ikan kadang-kadang tak buang sisik. Kita makan duk khek. Khek. Duk khek-khek tu nak maki ya. Dajib betul kawan ni. Buanglah sisik. Bukan masalah harga. Orang pun tahu ekonomi kita tak berapa cantik. Orang pun tahu barang duk naik tak pernah turun. Yang duk turun ayat hujan ayat. Orang tahu. Tapi bersih, kualiti, ini akan dihisap di mahsyar. Wailul likulli wailul lil mutaffifina. Allah kata, orang yang menega, dia khianat dengan menega dia, dia celaka kata Allah. Dia ada azab di hari akhirat. So jangan tipu. Maka apa lagi ikhwan? Dia kata benda yang tak bagus, banyak makan. Termasuk perkara perlu diperingat kepada orang adalah bahaya akibat makan malam. Banyak makan malam pula. Dan berlebihan dalam mengisi perut. Penting juga untuk dijelaskan bahawa orang-orang yang berperhatian terhadap urusan agama bukan berasal dari orang-orang yang melampaui batas. Ya, betul. Kita makanlah. Tapi makan ni pun kita tak boleh ukur, ikhwan. Ada orang sisi dia 150. Ada orang sisi dia 300.5. Tapi kat dah, selagi dia makan, dia tak mengah, dia tak apa. Tahu, jadi keras perut. Menapas pun, Habis dah. Selagi tak jadi lagu tu, dia berselera makan. Dia makan lah. Tapi jangan sampai nak rokok. Bila rokok tu, bihun keluar balik. Jangan. Jangan sampai macam tu. Makan ni makanlah. Quran kata makan. Ketiga, menganggap ibadatnya agung sebagai satu biasa-biasa aja. Jangan. Jangan kita pandang ibadat nama dia terawih, nama dia puasa, nama dia buka puasa. Biasa-biasa aja. Dia tak nak kalau dah buat. Memang puasa kena buka. Dah. Buka puasa ni istimewa. Buka puasa ni sangat istimewa. Bagi orang makan buka puasa ni istimewa. Yang ni kadang-kadang buka puasa di tempat-tempat macam masjid, lalu ada masalah ni. Orang bagi sate. Sate apa? Samuri. Bukan boleh cerita. Jahat liat. Bila buka puasa, mereka pergi ambil sate bulan store. Mereka nak makan orang bagi sate tu, lepas terawih. Dia panggil apa? More. Dia tu bagi untuk buka puasa. Dia more. Jangan khianat pada pemberian orang. Dia bagi untuk buka puasa. Sebab dalam riwayat, di sebelah tu, kita tengok dia bawa hadis. Man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'im syai'a. Dia siapa bagi orang satu orang buka puasa, dia mendapat pahala macam kawan tu puasa satu. Dapat pahala. Tak kurang. Dia nak bagi buka puasa. Kita pergi simpan dalam store. Berkeluar sekejap lagi moreh. Moreh ni dah sengkak dah perut. Tak boleh dah. Moreh ni makan moreh ni kira. Moreh ni tak ada. Tak apa. Mau delete bang. Moreh ni tak ada. Buka puasa. Berlumba-lumba lah kita bagi orang buka. Buka puasa. Pahala besar. Jemput orang main rumah kita. Jemput. Tiga lah. 3-4 orang main rumah kita tak habis. Berah kita. Tak habis. Cari mau buka puasa ni, mau cari kawan hak lapar betul. Best bagi dia makan. Makan Alhamdulillah. Oh, bagus lagu tu, bagus. Ni semua dia kata jangan anggap benda tu kecil. Buka puasa, ikhwan. Nanti kita tengok adat-adat buka puasa. Nabi kata apa? Sentiasalah umat aku dalam kebaikan. Sampai apa? Sampailah dia mempercepatkan buka puasa dalam kebaikan. Makan sahur, jangan anggap biasa-biasa. Makan sahur pukul berapa? Makan sahur 12:30. Ini penyakit. Makan sahur pukul 1. Hak lagi
Jadi kita pun ada masalah imsak kan. Kita ada waktu imsak. Lagi 10 minit nak masuk subuh, kita dah tak boleh makan dah. Tak apalah nak buat macam mana, kita ada imsak. Wahai puasa tu imsak lah. Imsak tu maksudnya puasa. Menahan diri. Imsak maksudnya stop. Dah tak makan dah. Bila kita kena stop? Bila orang bang. Tapi antum tahu kan perbahasan para ulama. Bila mulut, dalam mulut ni ada makanan, orang bang. Buang ke tak? Ha? Pakai habis buang. Oh, biar betul. Pakai habis buang. Orang bang. Biar dia bang. Allah mahu. Apa hal Baitul Salam ni? Ulu tu lah. Memang macam tu. Tetap saya kalau rombang, saya buang. Saya tak kulum. Sebab kalau rombang, duk kulum lah. Tapi rombang. Rombang. Eh. Dahsyatnya. Boleh lah. Tak, saya tak berani eh. Maknanya perbahasan orang sampai macam tu. Nak suruh kita lambat makan sahur. Dah ada pahala lambat makan sahur ni. Cepat buka puasa pun ada. Ada pahala. Dia kata, jangan duk anggap benda ni ringan. Jangan duk anggap benda ni biasa-biasa aja. Tak, benda ni tak biasa. Benda ni hanya ada dalam bulan puasa. Makan sahur. Puasa sunat, tak dijumpai riwayat Nabi makan sahur. Tapi puasa fardu, Nabi makan sahur. Dan Nabi kata, bezakan puasa hampa dengan puasa ahlu kitab. Ahlu kitab kalau puasa, dia tak mau makan. Tak mau makan sahur. Kita makan sahur. Orang pindah panggil sahur. Makan sahur lah. Siapa? Kan Nabi pergi Umar Aisyah. Nabi balik Umar Aisyah. Nabi tanya, Aisyah ada apa nak makan? Hal indaka syai? Ada apa nak makan? Aisyah kata, la ya Rasulullah. Nabi kata, tak apa. Hari ini aku puasa. Puasa lah begitu. Maka ulama fiqah, mereka buat kesimpulan. Puasa sunat, boleh kita tak niat belah malam nak puasa pun. Masuk waktu siang. Tapi dengan syarat. Satu, belum masuk waktu zuhur. Yang kedua, kita belum makan apa-apa ataupun buat bakar patih puasa. Sebelum masuk waktu zuhur dan kita tak makan apa-apa, kita boleh puasa. Untuk puasa sunat sahaja. Titik. Adapun puasa fardu, tak boleh. Dia sabit daripada hadis. Dia ada hadis ni, sekejap dia terhebat kat kita kot. Nabi kata, niat bagi orang yang puasa, dia kena ada di sebelah malam. Maka puasa fardu, kita kena niat di sebelah malam. Bersihkan niat kita di sebelah malam. Maka kita jangan anggap benda ni kecil-kecil, ikhwan. Benda ni adalah benda yang sangat istimewa. Lepas tu dia kata apa? Mengajak masyarakat tidak malu belajar agama. Tak malu. Termasuk perkara yang perlu diperingat kepada orang dalam bulan puasa adalah supaya perasaan malu tidak menghalang mereka untuk belajar agama. Malu, tak larat, malas. Bulan puasa, ikhwan. Bulan puasa. Tapi sekarang ni bagus, ikhwan. Kelang-kelang pun. Kelang-kelang. Saya dalam saya punya WhatsApp, mereka hantar. Minta tazkirah. Time apa? 12.30 sampai 1.45. Nak kelang. Saya balas balik. Saya kata, biar betul. Hamba silap orang kot. Hamba nyuruh panggil penceramah tak tentu halah. Nanti dengan saya pergi, kelang tu tutup terus. Shut down kelang tu. Panggillah penceramah lain. Kami mau ustaz juga. Saya kata, saya tak mau kelang-kelang. Saya tak mau masuk. Maknanya, dah ada kesedaran. Time tu. Dulu masa saya kerja kelang. Dulu saya kerja kelang. Masa saya duduk belajar dulu. Kelang saya kerja tu nama Eskolab. Eskolab. Dia sebelah B. Brown. Eskolab. Dia buat scissors. Had doktor duduk belah perut orang tu. Saya lah duduk buat tu. Kelang tu. Masa saya muda masa tu. 23-24. Nak cari duit. Nak belajar. Cuti saya pergilah kerja kelang. 2-3 tahun kerja kelang. Kumpul duit. Pergilah belajar balik. Masa tu kerja kelang. Masa tu kelang bila time puasa. Bat lah. Masuk surau penuh bergelimpangan mayat syahid semua dalam surau. Bila bulan tak puasa, tak ada siapa.
Letih kan? Tapi sekarang ni budak-budak kerja kelang, mereka dah, move kan? Mereka dah ambil bulan puasa, panggil ustaz tu, panggil ustaz ni. Lagi satu kelang yang buat kereta-kereta Innova tu. Innova. Kelang tu pelik. Tulis I, baca E. Innova, eja dia I. Baca E. Mana boleh memang. Mana boleh I. Kalau tulis I, baca I. Dah ada. Kelang tu semua dia duduk. Baik, dia kata. Apa lagi dia kata? Disuruh kita belajar. Perasaan malu tu jangan buang. Sering kita jumpa anak perempuan. Perasaan malu tidak menghalang mereka untuk belajar ilmu. Ilmu agama. Sering kita jumpa anak perempuan yang sudah haid. Tapi rasa malu menghalanginya untuk beritahu pada orang lain bahawa dirinya sudah haid. Kerana malu. Dia pun tak puasa. Padahal dia sudah diwajibkan puasa. Itu contoh-contoh dia bagi. Kemudian ajak masyarakat apa, ikhwan? Dia kata jelaskan pada masyarakat tentang hadis-hadis yang bertaraf dhaif. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk memperingatkan kepada umat terkait hadis-hadis yang berstatus dhaif. Tidak diragukan lagi bahawa tersebarnya hadis-hadis dhaif di tengah kaum muslimin memiliki dampak buruk yang sangat banyak sekali. Hadis dhaif adalah perkataan yang didakwa dinukil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal Nabi tidak mengucapnya. Di antara contoh-contoh hadis dhaif dalam bulan puasa, satu dia kata. Depa kata Nabi kata, "Naumus saim ibadatun wa samtuhu tasbihun wa 'amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa dhanbuhu maghfurun." Depa kata Nabi kata tidur orang puasa adalah ibadat. Tidur orang puasa ibadat, cantik. Diamnya, diam orang puasa dikira tasbih. Amalan orang puasa dilipat gandakan. Doa orang puasa mustajab dan dosanya diampun. Dia kata, depa kata, Nabi kata, tapi hadis ini adalah hadis yang tidak sahih. Memang orang puasa ni ada bahagian doa mustajab. Tapi Nabi tak cakap dalam rangkuman ayat macam ni. Nabi cakap dalam pisah-pisah. Allah nak cerita doa yang makbul ni dalam Quran. Allah kait dengan puasa. Mula Allah sebut tentang wajib puasa. Lepas tu Allah sebut hukum puasa. Lepas tu turun ke bawah Allah cerita Quran diturunkan dalam bulan puasa. Lepas tu Allah bagi tahu macam mana fidyah. Lepas tu turun ke bawah lah cerita pasal raya. Lepas tu baru di ujung ayat Allah cerita pasal doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apa maksud doa? Kaitan puasa dengan doa. Memang ada. Tapi diungkap dalam satu ungkapan macam ni. Orang puasa tidur ibadat, orang puasa diam dapat pahala tasbih. Orang puasa bergerak saja badan dia. Dilipat gandakan ibadat untuk dia. Doa dia pasti makbul. Dan dosa dia semua diampun. Diukap dalam pakej macam ni. Tak datang daripada Nabi. Tapi puasa sebagai pelebur dosa. Ada dalam riwayat. Tapi bukan diungkap dalam perkataan macam ni. Hadis lain. Nabi kata berperanglah. Nabi kata. Maka kalian akan mendapat ghanimah. Puasalah, maka kalian akan sihat. Dan bersafarlah, maka kalian akan kaya. Nabi kata, siapa nak kaya, banyak musafir. Ada kebenaran tak, ikhwan? Tak tahu. Saya duduk main sini tak kaya-kaya pun. Kut suka. Sahabat duduk main mengaji ni, ada kaya. Minyak kereta, duduk bayar tol. Tapi hadis ni kata hadis ni kata kalau kamu puasa sumu tasihhu, kamu sihat. Tak tahulah mungkin dia ni kot dia satu macam mana bomo mana ke. Dia kata siapa nak sihat puasa. Siapa nak kaya musafir.
mungkin pengalaman dia lah kot, dia hijrah daripada satu negeri ke satu negeri, hidup dia berubah. Maka di atas tu dia kata safiru. Nabi kata, hampa pergi musafir, tastaghnu. Hampa nanti senang. Mungkin dia cakap pengalaman dia jadi kat dia, tak jadi kat semua orang. Orang tu ada kata kan, apa, hujan. Hujan batu. Negeri, negeri kita kan negeri orang. Negeri sendiri. Hujan mah negeri. Macam mana pun dia kata, lebih baik hujan batu. Tempat kita. Pasal kita kena uri kita tanam sini. Ni. Kita orang sini. Kita duduk pergi tempat orang lain ni walaupun mah. Dia negeri orang. Kita berkelai macam mana pun adik-beradik. Abang asah parang ambak adik. Adik asah golok ambak abang. Berkelai macam mana pun adik-beradik. Last sekali dia punya ingat tu lain macam. Dia lain macam. Kita susah ke, kita senang ke, kita berjuang ke negeri kita. Kita duduk negeri kita lain dengan kita senang negeri orang. Kita kata baguslah negeri orang, kita pergi negeri orang, kita pergi duduk UK ke, kita kata baguslah UK lebih baik daripada Malaysia. Mungkinlah untuk 10 tahun. Tapi last sekali kita akan kata buruk-buruk pun Malaysia bagus. Siapa yang pernah mengaji luar tahu negeri-negeri dia duduk. Macam saya pergi ke Iraq, duduk di Iraq. Duduk di Iraq ni, ikhwan, memang rasa Malaysia ni satu nikmat Tuhan bagi kat kita ni. Ya Allah, ya Tuhan. Terutama duduk Iraq ni, tak boleh minum ayam. Masin semua. Dia tarik ayam laut. Kita pun duk buat lagu kita kan. Pergi ambil ayam, panaskan ayam tu, menidih-nidih, nak bencur teh. Buat cara kita, tak terbayang dia bersedut ayam mesin. Tak ada dalam kepala otak. Delete. Kita Penang punya mai kan, tak mana ayam. Ayam sungai pun boleh buat ayam teh. Sekali, aduh, mengucap sampai macam baru masuk Islam. Ya Allah, ayam apa ni? Punya mesin ayam. Ayam puik ni punya mesin. Dia kena masak, dia kena biar garam tu turun dulu. Ah, ya, dia sedut. Tak ada. Tambah dia perang masa tu. Saya pergi pasal perang pertama. Tak ada perang kedua, saya belah. Tunggu lagi. Perang je kan. Bom jatuh sana. Sini cermin kereta ketak. Hang nak tunggu lagi? Saya tak belah. Usahlah tunggu. Tu dia kena tanggap. Dia kena stun. Stun 2 bulan. Dia kena tanggap. Saya belah sebelum lepas tanggap. Aku cabut dulu. Tunggu lagi. Dengar bunyi siaran perang tu, seluar basah, terkencin. Terkencin. Saya punya duk bayang macam mana sahabat perang ni. Dia punya bunyi nak perang tu sangat mengerikan. Cara orang lari. Ui, apa, kalau cerita naik bulu rumah. Jangan cari pasal. Naik Mercedes, biar Iraq ni mana ada kereta kongkiak. Tahu kongkiak? Apa panggil apa? Kongkiak. Kongkiak ni apa? Kongkiak ni cerai. Ha, lebih kurang tak ada jenama punya kereta kan. Kereta kongkiak. Tapi kongkiak ni teruk lagi. Macam orang Pinang kata bangsat. Bangsat ni. Papa kedana tak apa. Kalau hang ni satu macam punya bangsat, habis muka jalan lagu tu. Kongkiak. Dia tak ada. Dia BMW. Mercedes, Volvo. Mercedes, dia pun Mercedes yang saya tak pernah tengok. Mana punya Mercedes lagu ni? GMC dia naik tu. Oh, dahsyat. Tayar tu kalau langgar orang tak rasa. Macam langgar daun kering aja. Dia tu nak aruh dah. Langgar pi aku tu je. Tak sedap. Rupanya langgar orang. Dahsyat. Oh, dia kaya, jangan cari pasal ikhwan. Tapi satu perangai dia, dia sombong. Dia sombong. Dia kulit pun tak cerah sangat. Tapi dia cerah daripada saya lah. Dia cerah, dia panggil saya Sudan ni. Sudan. Kita pergi beli barang. Sudan. Ta'al. Kuda Sudan ni maksudnya kulit hitam lah. Sudan daripada Masauda. Sudan ni kulit hitam. Dia kata dia ni. Kita mula nak maki bahasa Penang. Dia panggil Sudan Ta'al. Maksudnya.
Walaupun dia panggil kita Sudan, tapi kerana dia panggil Sudan, banyak barang kita beli dia tak ambil duit. Pasal apa? Sudan. Kadang-kadang ambil duit. Mana punya Sudan duk mai. Kalau kita pergi minta kerja kedai makan dia, Sudan ni kena basuh pinggan lah. Dia tak bagi Sudan duk pergi tanya menu. Tak boleh. Sudan basuh pinggan. Macam kasta bawah dia buat. Saya kenal lagu tu lah. Saya nak pergi cuap tu dia buat betul-betul. Saya tengoklah nasib macam Kurdi. Kurdi dengan galas, lapang dia pun naik turun, naik turun. Saya pun lagu tu, semua saya Sudan. Yang tu Kurdi, Kurdi teruk lagi. Dia tak pergi muka. Kita pipi, kita pun, kita baru masuk kan. Kita pun pakai baju iron. Mula-mula kan. Nak pergi makan lah. Dia tengok-tengok kita iron baju macam mana, ambil serban bagi tajam tepi tu kan. Tarik lagu tu. Duduk sana kena pakai cara sana lah. Ambil tayar roda tu, buah tayar kepala. Igal. Buah tayar kepala. Tapi kerana kita ni Sudan, dia tak main tanya ambil sudah. Hang pakailah baju cantik macam mana pun. Duduk-duduk lagu tu. Dia main, dia tanya kat orang lain. Awak tak tanya kat aku. Kita kata, kita nak makan ni. Dia kata, tapi order sendiri lah. Sudan, dia layan lagu tu. Apa dia kata Sudan? Makan pun aku bagi nak bayar kena. Ha, dia pop, dia buat lagu tu. Ha, dia macam tu. Kata dia syak-syak, ikhwan. Bila dia perang, dia tak ada makanan. Dia kena sekatan udara, dia kena sekatan darat. Dia tak ada. Minyak dia tak boleh keluar. Lepas tu, orang luar tak boleh buat masuk barang. Dia nanti tengok, dia nanti berkeluar pekakai rumah dia tu. Pekakai rumah dia tu, yang datuk-datuk kita duk pakai kursi-kursi tu. Tu biasa pergi rumah datuk. Oh, tak biasa. Cerita ke mana? Rumah datuk punya kursi biasa tengok tak? Ni kayu. Tepat tak tangan ni kayu. Belakang ni kayu. Lepas tu baru span atas ni semua. Nanti dia panggil apa? Sofa tu bukan sofa kan? Kosen bukan kosen. Oh, kosen perempuan lah. Ada. Yang tu satu set tu pun dia ada 7-8 ribu. Irak, masa dia belum perang, semua rumah dia macam tu. Semua rumah dia macam tu. Bila dia perang, dia tu keluar pakai rumah dia, dia lungguk dekat dia punya orang pintu rumah, dia jual. Masa tu dia gulung kapek keluar. Kapek dia tu, kapek yang Aladdin pakai tu. Tebal. Ui, kita dia kata, kita dah tengok benda di rumah datuk-datuk. Masa tu orang nanti beli pakai kontena. Tak habis sana, tak habis sini. Dia kaya. Dia kena bom sekali, bom tu jatuh di sana. Kereta dia retak cermin. Semua kereta di Iraq semua cermin retak. Gegaran bom tu. Kejut dia kawan. Kalau kita tengah duk makan nasi, boleh putih. Saya orang makan. Macam tu nak tunggu lagi. Belah. Tak dan mereka nak tarik kita punya iqamah, belah tu. Ya. Jadi, ni dia nak habak kat kita ni kawan. Bila ada orang, dia musafir, dia rasa hidup dia berubah. Maka dia kata, apa musafir lah, hidup apa boleh, senang. Betul tak? Kadang-kadang jadi lagu tu. Tapi jangan kata Nabi kata. Kita kata pengalaman saya, banyak kita berrehlah, luas pandangan kita. Pandangan kita, tapi ni semua, duduk pergi kata, Nabi kata. Ini satu pendustaan hati Nabi. Dan hadis lain lagi kata, barang siapa buka satu hari, pada siang hari bulan Ramadan, tanpa uzur yang dibolehkan, maka puasa satu tahun tak dapat menggantikannya. Meskipun dia melakukan puasa satu tahun itu. Dia buka puasa, dia nak ganti setahun. Untuk sehari itu dia nak ganti dengan setahun. 360 hari. Tak boleh ganti. Ini juga dia kata, tidak datang daripada mulut Nabi. Ada hadis kata puasa Ramadan itu menggantung di antara langit dan bumi. Dan tidak akan terangkat, naik kecuali dengan menunaikan zakat fitrah. Ada. Tapi hadis ni semua bermertabat tidak sahih. Keempat hadis di atas dan hadis-hadis da'if lain telah tersebar luas di tengah masyarakat Muslim.
Maka dari itu, sudah sepatutnya bagi kita memberikan peringatan pada umat tentang kedhaifan hadis-hadis tersebut. Selain itu, juga perlu kita mengamati kepada masyarakat untuk tidak menyampaikan hadis-hadis sebelum yakin akan kesahihannya. Ini kerja kita dalam bulan puasa. Apalagi kita patut kita tarbiah diri kita dengan bulan puasa, lazimkan sunnah-sunnah Nabi. Ya ikhwan, lazimkan. Bulan puasa adalah waktu yang tepat untuk membimbing masyarakat lebih akrab dengan sunnah-sunnah Nabi. Oh, bahasa dia bagus. Lebih akrab. Lebih apa? Lebih rapat dengan sunnah. Kenai sunnah. Belajar pasal sunnah. Buka puasa macam mana. Tak salah nak buka puasa orang bang terus kita makan nasi. Tak salah. Tapi, kalau bolehlah. Kurma, ayam, kalau boleh. Bayang sah. Itu, sekejap lagi. Tapi kalau nak makan nasi terus pun tak ada halangan apa. Pasal kita puasa. Kita puasa. Jangan sampai kita puasa, kita buka puasa. Lepas tu kita wirid punya panjang. Duduk atas tingkat sejadah, duduk subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu memang wirid salat. Tetapi untuk orang puasa, lepas dia semayang, tak ada satu amalan lebih baik untuk dia melainkan pergi makan. Duduk subhanallah, subhanallah. Anak dia duduk naik mata putih nak pitam dah. Yang bapak duduk alhamdulillah, alhamdulillah. Anak hilanglah mata hitam. Tak bolehlah macam tu. Bagi assalamualaikum, assalamualaikum habis. Astagfirullah, astagfirullah. Habis tinggi. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Gulung sejadah. Ha? Kalau boleh sampai baca tu gulung sejadah. Angkat. Bangkit tu bangkit pergi makan. Ayatah saya nak buat dua rakaat ba'diyah. Tak apa, lagi boleh buat. Lagi tak masuk isyak. Dan saya tak boleh kalau saya tak boleh buat lani. Kalau lani saya tak buat, saat ni saya tak boleh buat dah. Ni apa punya saka ni. Tak payah minta kau tu. Dan dalam bulan puasa, di antara benda kita kena tahu apa ada ikhwan. Kelebihan puasa tu sendiri. Oh, dahsyat. Dia buat main satu dua hadis pada kita. Nabi kita siapa puasa dengan iman dan mengharap Allah, Allah ampun dosa dia yang terdahulu. Ini semua riwayat yang sahih. Maka Nabi kata, sesungguhnya di syurga ada sebuah pintu nama Ar-Rayyan. Orang-orang yang puasa memasuki syurga melalui pintu itu pada hari kiamat. Dan tak ada seorang pun melalui pintu itu selain daripada orang puasa. Babur Rayyan. Ada satu pintu dalam syurga. Pintu itu yuqalu lahu Ar-Rayyan. Nabi kata, la, Nabi kata, yadkhulu minhu as-saimuna yaumal qiyamah. Yang masuk daripada pintu ni semuanya orang puasa Ramadan. Pintu Rayyan ni khas untuk puasa Ramadan. Puasa sunat dia ganjaran lain. Rayyan ni untuk puasa Ramadan al-Mubarak. Dahsyat pintu ni. Jadi kita kena tahu daripada hadis-hadis yang sahih apakah kelebihan puasa Ramadan. Baik ikhwan, itu sebenarnya apa saya baca kat antum ni kira tak baca lagi tau. Ni tak baca lagi. Ni hanya macam intro. Pasal apa? Pasal kuih pun main lambat. Kuliah pun setiap lambat pasal ralik makan kuih pun. Semua duduk bangun kuih pun ralik, ada yang terlena. InsyaAllah bulan puasa ya kawan, kita sambung baca buku ni. Kita sambung baca buku ni, kita nak tengok. Di antara benda yang kita disuruh buat sebelum masuk puasa apa dia ikhwan? Nabi suruh apa? Nabi suruh kita tengok hilal. Tengok anak bulan. Apa pasal ikhwan? Yalah pasal kita nak tahu kan. Syaban dengan Ramadan, Ramadan dengan Syawal. Tetapi dalam tengok anak bulan ni ada apa? Kalau kita pernah duduk Tanah Arab. Satu hari saya keluar berjalan masa tu hujan kenyalnya. Saya naik Grab dia pun lah. Bulan tu ikhwan, dia keluar. Dia keluar. Bulan sabit tu dia keluar. Ya Allah. Hantar kalau tengok anak bulan ni, dia boleh terbit ayat mata. Dia bagi satu seronok kat kita tu. Bukanlah kita nak pergi tengok anak bulan. Kita keluar, kita nak pergi hoya-hoya ni. Nak pergi cari laban entah mana. Keluar cara kita lah, kita nak pergi makan.
Tiba-tiba duk tengok tengah jalan tu kereta semua berhenti. Tanya dekat driver taksi tu, kata, "Amu, tempat cik, apa ni?" Dia kata, "Hilal. Bulan sabit." Dia keluar macam kecil tek tu kan. Oh ikhwan, dengan lola-lola cara-cara orang jahiliah ni kan. Ada yang menari dengan serban dia lagu tu, roda kepala tu pun jatuh bergolek lagu tu. Seronok tengok anak bulan ni, tak tahu nak cakap. Bertukar bulan tu satu seronok tengok ru'yatul hilal ni. Rupanya Nabi dia nak kita sambut puasa ni, tengok tu bagi seronok. Orang putih panggil apa? Impression apa? First impression kita ni. Tengok-tengok tu dia. Oh, dah siap. Tapi sayang, ni tak ada lah masyarakat kita. Masyarakat kita ni nak pergi tengok ni semua majlis-majlis patua. Semua ni pun tengok cermin tak nampak, angkat pula, tengok pula tak nampak. Pakai teropong, tak nampak. Bulan tak mau keluar. Masalah kita, bulan tak mau keluar. Pasti kita tak nampak. Hantu duduk diri Arab ni, dia saharah besar. Bulan tu dia keluar macam dia tergantung benda besar main depan mata kita. Dia punya seronok tu lain macam, ya khan. Ya Allah. Dandan, ya marhaban. Dia teriak, ya khan. Teriak. Dia ada satu nikmat tengok anak bulan ni. Untuk orang Arab, dia tengok anak bulan dengan teropong, dia tak puas. Ada yang agak-agak ni sikit kan. Dia pun sampai hari ni tak mau tengok bulan pakai teropong, nak tengok dengan biji mata. Betul ya kawan. Nikmat. Bila bulan tu ada, tapi dia ghamam. Dia masalah awan tebal, dia pergi tutup. Kita tahu bulan tu ada. Nabi kata kira tak nampak lah. Hisap lah. Kita kira 29 Syakban tu, kita kira besok 30. Bila tak nampak anak bulan, memang tahu lusa nak puasa. Tapi dia tak bangkit ni apa? Macam tengok anak bulan. Maka Nabi kata, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Oh, Nabi kata, pergi tengok anak bulan. Rupanya nikmat tengok anak bulan ni, kawan. Oh, ya Allah. Tengok. Tengok tu tak tahu nak cakap apa. Macam first baby kita dapat kan. Doktor panggil-panggil mesat. Nah, your baby. Kita pun lupa azan dengan kamat macam mana. Merhaban tu, kawan. Lupa azan dengan kamat, merhaban. Pegang first baby tu tak tahu nak cakap apa. Tengok. Tapi nurse tu kata, azan lah. Oh, azan ke? Ambil 2-3 minit, Sat. Azan ni macam mana? Bagi takbir raya. Tak tahu nak cakap. Mula tu tak tahu nak cakap. Macam itulah nikmat dia. Pasal tu tengok anak bulan. Ada peluang tengok anak bulan? Tengok anak bulan. Kalau kita boleh pergi, tanah harap besar. Nampak dia keluar tu. Tapi dia sabit lah. Dia keluar tu bentuk sabit. Tapi dia punya cahaya, dia keluar tu. Dengan keliling tu, dia pukul dia punya cahaya. Ya Allah. Sini saya pun tak pernah tengok. Bulan kita kecil-kecil. Yang bulan kita pun malu-malu. Kan kita, bulan kita ni kira nak tengok bulan hujan. Hujan aja mesti tak nampak anak bulan. Kita punya masalah. Kalau kita boleh open tempat tengok anak bulan tu, bagi semua orang tengok, mesti ada satu mata akan nampak. Jarang tak nampak anak bulan pasal dia nikmat. Ru'yatul hilal ni dia satu nikmat. Ada kaitan dengan kita nak sambut puasa. Maka bila nampak anak bulan tu, ikhwan, atau tengok di mulut orang Arab ni, ya Allah, marhaban, ya Ramadan, hak sujud syukur, hak menangis, hak tadah tangan naik ke langit baca doa, hak lari sekampung nak pi pukul apa, dia punya apa? Macam kita panggil beduk kita tu kan. Pukul sekampung, seronok. Kira malam tu macam tak mau tidur nak berjaga. Marhaban, ya akhi. Ja'a Ramadan. Duduk sebut sama-sama ni, duduk sebut. Punya seronok ikhlas dan nikmat tu kita tak ada. Kita tak ada. Masa kita tak diasuh tengok. Tengok anak bulan. Masa tu Nabi kata, tengok anak bulan. Itu sebagai sambutan kepada Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah ikhwan. Bulan puasa, saya akan baca dengan sopan santun. Saya akan ikut step dia. Yang ni hanya intro nak bagi nampak puasa tu dengan ayat yang kita baca tadi. Bulan puasa pun daurah kita baca buku ni juga insya-Allah. Wallahu a'lam.